Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi liafdhalit ta'at wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal karamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun. Shadaqallahul azim. Bandung pujo ditanya puak pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita semua dapat memenuhi undangan Allah pada hari yang berbahagia ini, yaitu sembahyang Jumaat secara berjamaah. Selawat diringi salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada al dan sahabatnya sekalian. Yang mulia Abu Imam Si Masjid, panitia pembangunan Masjid Gure-Gure Bandung, jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Abu Imam Si dan panitia bahoronyo karena percaya ini baca dua buah khutbah baulun tuan. Yang rukun jih lima segelom kita utamang dalam dua buah khutbah. Pertama, taduk siat dalam masjid tidak boleh berbicara mengenai bahdonya. Karena ditulis dalam hadis dalam kitab Jauhar Mauhub, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amaluhu arba'ina sana. Barang siapa yang mengatakan bahdunya, tentang bahdunya dalam masjid yang tidak bermanfaat kepada agama, tidak bermanfaat kepada masjid, sehingga duk dalam masjid pegah mata Allah lidbui nyan hana manfaat duk dalam masjid pegah apa bah mucewek nyan hana manfaat. Allah Ta'ala pegahi Nabi dalam kitab Jauhar Mauhub kun Nabi ahbatallahu amaluhu arba'ina sana, akan nepubatu amalan orang yang kadar 40 tahun. Nyom tulis dalam kitab Jauhar Mauhub tentang bab kelebihan masjid. Maka taduk siat dalam masjid dan i'tikaf. Hadirin jamaah jumat yang dirahmati Allah, dalam surat Mukmin ayat yang pertama hingga ayat yang keempat Allah nepugah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh mendapat kebahagiaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Allah telah menyatakan orang beriman akan nebi kebahagiaan, akan nebi kemenangan. Patah nebi kemenangan li Allah fi dunia ilal akhirah, dari dunia sampai tu akhirat. Orang beriman itu bagaimana yang diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan diberikan oleh Allah kebahagiaan di akhirat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un,
Mereka-mereka yang mau sembahyang, di dalam sembahyangnya khasyi'un, khusyuk karena Allah. Khusyuk dalam kitab Imam Ghazali terbagi kepada tiga bahagian. Pertama, khusyuk biqalbihi. Wate tatmayang bukhusyuk hati. Baik hati katanya wate tatmayang menghadap Allah Ta'ala tiga gazaho. Hana khusyuk hati. Yang kedua, khusyuk bi lisanihi. Khusyuk atas yang tak bacanya buruh. Dan menyuhanjut ke makna tak ingat buruh yang tak baca. Contoh, hana gebiruh huruf-huruf yang hanaruh dalam Fatihah. Maka ditulis dalam kitab Imam Syafi'i, sirutuh 56 buah huruf Fatihah bandum wajib benar. 14 buah tasdid dalam Fatihah, 7 buah ayat. Hanaruh syin dalam Fatihah. Pakan sebabnya neraka syakawah. Hanaruh jim dalam Fatihah, pakan sebabnya neraka jahannam. Hanaruh ta lam Fatihah, pakan sebab neraka takar. Hanaruh za lam Fatihah, pakan sebab neraka zulmah. Hanaruh za lam Fatihah, pakan sebab neraka zamharir. Maka hanaruh fa lam Fatihah, pakan sebab neraka fariqah. Maka ubina huru-huru yang hanaruh lam Fatihah, maka hanggubikun hurufnya, membutuhkan ilmu untuk tamruno huruf Al-Quran mengaruh baca Fatihah. Menyemenan patah manteng nabut. Wajib tak ikut but putuha pemuda. Apakah itu masyarakat biasa ataupun bukan masyarakat biasa. Yang namun tarkut ta'alumi kabirah. Tinggal ya buat dosa paling raya. Tinggal menuntut ilmu. Dosa sangat besar. Maka oleh karena demikian hadirin yang jamaah yang dirahmati Allah, ikutilah di mana ada pengajian, di mana ada menuntut ilmu, tingkatan amal ubudiyah kepada Allah dengan menuntut ilmu untuk sah ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khusyuk lisan. Yang ketiga, khusyuk bi amalihi, dengan buat atau semayang berkhusyuk perbuatan tayo. Baik tengah semayang, tengah gemaru, tengah semayang, tengah pekrup takwa. Yang hana khusyuk. Menyemenan lam semayangnya lagi ni pegali mughazali. Lehabah khusyuk bi kalbi ati khusyuk bi lisani. Lisan yang tak baca, yang kelai anggota katanya berkhusyuk. InsyaAllah dengan berkat semayang kun Rasulullah. Sembahyangnya tiang agama. Ohban kakeng tiang atalain gepedu atuhnya bandum akibat sah temayang, akibat sempurna temayang. Menyemenan hansah temayang menyehana tayak bud, hansah temayang menyehana ilmi. Untuk ngaksah temayang mita gure, mita tungku abi yang na didayah, yang na digampung gure gedayo nyanta mita untuk tamita ilmi ngaksah tang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama bagi orang mukmin yang mendapat kebahagiaan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat. Yang kedua, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka-mereka yang mau memalingkan dirinya daripada perbuatan yang lalai kepada perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kekuasaan, mereka diberikan tenaga, mereka diberikan kekayaan. Maka kekayaan, kekuasaan, tenaga kita harus kita tingkatkan kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nyo ba padu-padu urate kaitamang bulan, iaitu ura raya kurban. Tanya yang gebi kekuasaan le Allah na kekuasaan nabi daripada harta. Nai wala Allah mukurubun. Nai wala nabi mukurubun. Nyan baraka lale teleta harta tapi hana pernah tak kurubun. Paling rawa daripada lale nyan kepada yang geridai li Allah Ta'ala. Dumna fadilah kelebihan urung kurubun.
Nabi Nabi man kharaja min baitihi ila syura'il udhiyah kana lahu bi kulli khitwatin 10 hasanatan. Si barang siapa yang keluar daripada rumahnya, itu biar daripada rumah ijau kudai yang tujuan jamita lumo kurban atau kambing kurban, adalah baginya dengan tiap-tiap langkah yang jibel gebi pahala li Allah 10 buah kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyatin, dan sampuh li Allah Ta'ala 10 keburukan. Tatubir dari rumah tujuan jamita kambing kurban atau lumo kurban, gebi pahala dalam sabuh langkah tabut nabi pahala 10 buah kebaikan, nesampuh li Allah 10 buah kejahatan. Alinyan warafa'alahu 10 darajatin, na angkat li Allah Ta'ala bagi urung yang kurban 10 derajat. Menyabarakan getanya langgampung hana sapu hana merempak ibu hana sapu getanya urang carang getanya urang kaya sapu hana ibu kelorongkan alinyan kedusunkan alinyan ke imum dusun pikan sapu hana ipake pakan hana ga angkat derajat li Allah. Barakan getanya guru honor urangnya ga angkat derajat li Allah akibat na tamu kurban. Barakan getanya ubud pangkat akibat na tam kurban na angkat derajat li Allah sehingga raya pangkat. Barakan getanya halan kaya kurung ipurumun legap akibat ta kurban warafa'alahu 10 darajatin, na angkat bagi orang yang berkorban itu 10 derajat oleh Allah. Alinya de malam tabadah getanya wa tetaya mita lumonya atau kaming. Wa idza takallama fi syura'iha kana kalamuhu tasbihan, dan apabila dipegah habar le urang blo kameng bakwatei blo kameng adalah kalamnya yang dipegahnya gekira la Allah Ta'ala akan tasbih. Yang gejit blo kameng kurban pegah habar bele syarat kurban kameng atau lumo harus bernaumu 2 tahun itamang tun gelhair. Apabila hansip umu 2 tahun walau siurau nyan hansah kekurban pasti syarat sama dengan hansah kekurban lumo raya tapi umu matang dalam terus 2 tahun sabotu lumo ubud umu katruh 2 tahun nyan hanje cok yang raya karena hanatru umu hansip syarat. Wajib cok lumo ubud walaupun ubud umu katruk. Sabah tu lumo agam pijut na lumo inang tumud umu saban katruk. Yang ditulis dalam kitab nepegah dalam kitab Matla'il Badrin lebih ke tacok lumo inang tumud ketimbang tacok lumo agam pijuat. Alingan menye lumo inang tasia kukurubun bekna urung pegah hansah kukurubun. Ikannya mengapa kita kalau sekarang di ulama dalam kitab Matla'il Badrin nepegah sah kukurubun walau lumo inang walau kameng inang dengan syarat hana bunting hana ulu menye ulu hansah kukurubun. Amban lu tafsir ternyata kaulu lumonyan atau kamenyan nyan hansah kekurban gekira pati syarat munya lumoinang atau kamenyinang. Alinya apabila takurban le getanyo takalan pertama beje kecidra yang aib asaw atau hilangnya juzuk daripada anggota putuh umpunyuang beo nyan hanjut kekurban bekah umpunyuang dibolehkan jut kekurban karena hana gada daripada juzuk umpunyuang menya bekah jut menya putuh hanjut. Alinya hanjut kekurban yang mukurap pakan aib asaw tepatnya. Alinya digetanya pegah haba yang le apa nyolomonyo kiban na capi na cidra na buta nya nya pegah habanya yang lenyan
nekira li Allah kana kalamuhu tasbihan adalah haba yang diperahnya dikira kepada tasbih. Alinya gajadeh tablo lumonya wa idza naqad bihima ka pegang nakat antara dua urung blo da urung pu blo kana lahu bikulli dirhamin sab'a mi'ata hasanatan nalah dengan tiap-tiap satu dirham akan nujuk fahla kurung mukribul li Allah 700 kebaikan dalam sabo dirham peng yum tablo lumo nabi fahla li Allah 700 boh kebaikan alinyan wate takurubun uro raya terafaklah kadar mata uro kadar segala leh tubi di masjid nyantaba lumo ya sia kurubun wa idza taraha 'alal ardi yaridu zabihan dan apabila kagerepah lumo di atas bumi yang gerencana genak sia istighfar lahu kullu khalqin mim mawa'idha ila ardi sabati apabila lumo kan repah niscaya nalaka ampunan dosa lahu bagi po kurban oleh segala malaikat yang ada di atas bumi hingga 7 lapis bumi. Bina malaikat yang nati bumi ilake ampun dosa ke po kurban. Ubina bandum malaikat dan makhluk-makhluk Allah. Ubina lat batat kaya batat yang nati bumi hingga 7 lapis bumi nyan mandum ilake ampunan dosa bagi po kurban. Maka po kurban sunat deng inan alinyan sunat baca takbir di po kurban alinyan geyu sia kurban kalage sia lumo mak megang ya kiba makna kalage sia lumo mak megang sia kurban sunat baca doa. Baca doa Allah majal hadihil udhiyah ju'nan gejekanan pulan bin pulin Aminah binti Wahab Kasum binti Sulaiman ubina mandung gejekanan fataqabbal minni alinya yang baca doa alam Allah majal hadihil udhiyah ya Allah menjadikan nyawa kurban nyawa yang ditulis dalam kitab kata mencekat nyawa kurban nyawa ketika gusia nak kekiranya yang kepada ta'in hana menyebab siya maka kurban kebagi leh bahagian na kurban nazar kurban kaoi nya hanji pajuh kudrau dan hanji pajuh le urang yang tatanggung nafkah le getanyo kasabo yang kedua gebonan kurban ta'in kurban ta'in puta nyo lumonyo rencana lum nak sia ku kurban nyen batakenyo lumonyo je kepada ta'in nyen idam bak mandilah kurban wajib hanjir pajuh kedra hanjir dipajuh le urang yang tatanggung nafkah le getanyo kadua bo yang gele gebonan kurban sunat menya kurban sunat je pajuh kedra je pajuh le urang yang tatanggung nafkah le getanyo menya manan le macam nyen pekeh watena urang tanya hanjir jawab nyen pu apa le mau kurban hanjir tajawab nya lumonyo lunak sia ku kurban pu hanjir habis jatuh kepada ta'in jawab aju tapi betruk nya lumonyo rencana lunak sia ku kurban sunat nyan haiju ai tajo kepada ta'in kepada wajib menyamanan hadirin jamaah yang dirahmati Allah le getanyo watta sia kurban hanjir yusia berangkapat jak kalan gure yusia kurban sunat law aya lagenyo ija panjang le mete buji ge blaw ke baje le gurenya buji ge cop ke baje ge ik khutbah atau gedang imam semayang ke putujuan ija putihnyo nyo sunat palit baule le urang sia kurban alinyan sia kurban nyan mandilah sepo atadro tu hak ro tukang sia hak ro tukang sia getanyo yang pubut nyan hak tanyo kendaraan tanyo yang urusan nyan dari pubut hingga sia sampo bagi hak getanyo bak mandilah getanyo tayu gure han memandang ngai babah putih tanggungjawab dunia akhirat sia kurban gop jo peng wartuh ribe nyepat terkah nunggu ka hak ne pubut bak mandilah long jatah long pubut long yu bak rawan nyepat terkah menyamanang sia kurban gap tanggungjawab dunia akhirat han memada ayo taja aja bismillahirrahmanirrahim krok dako deku hamandang kan bacanan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah pakamanan ngak sempurna kurban getanyo
Alinyan de malam tasia kurubunyan wa idza haraqa dammuha khalaqallahu bikulli qitratin min dammiha asharatun minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati. Dan apabila rulah darahnya lumuh watag tasia kurubun po kurubun sunat baca takbir. Oh, hana gejak sakit atau hai gejak dan sebagainya, hana masalah. Wakilah mentang yuk bak goreng nyepat nan insyaallah. Nyan diurang yang nasi silingka gebaca takbir wate sia kurban. Apabila karolah darah lumo kagekoh takwa bikuli kitratin min damiha dengan tiap-tiap sabuh tetesan yang ru darah lumo daripada bumo asyaratun minal malaikati, saya menjadikan oleh Allah Ta'ala 10 roh daripada malaikat dalam sabuh titik darah lumo 10 roh malaikat nepegal oleh Allah kepu tujuan malaikatnya yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati, yang meminta ampun dosa oleh mereka itu malaikat lahu baginya po kurban mulai hari itu hingga hari kiamat. Itu kelebihan kurban. Alingan gecok sialumonya kag tumpuk-tumpuk wa idza qismul lahmiha kana lahu bi kulli luqmihi mislu aitu rakabatin. Apabila kag bagi tumpuk sialumo tidoro urang sabah tumpuk dalam sabah tumpuknya nekira Allah Taala misil tapu merdeka firo lamit yang ban fahla tamu kurban. Patah kurbannya daripada miwaladil Ismail alaihi musallatu wassalam, daripada nejak bak gesia Nabi Allah Ismail alaihi musallatu wassalam li Nabi Ibrahim. Keputujuan dan maksud kita berkorban karena gebuhnan na urawa yang lain gegelang kitab yaumil ba'thi, urawa bangkit termasuknya urawa kiamat. Ketika niyub sangkal kala wate uro kiamat niyub uro bangkitnya gekun idza hasyaral mu'minuna min kuburihim, apabila gebangkit oleh Allah Ta'ala mereka itu orang mukmin daripada kuburnya. Yaqulullahu Ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, ya malaikati, wahai malaikatku, la tamshu ibadi rijlaini bal arkabuhum ala nijaibihim, wahai malaikatku, jangan engkau berikan hambaku berjalan dengan dua kakinya, akan tetapi suruh olehmu naik di atas kenderaan yang pernah mereka itu sediakan. Dah tak sedia itu nyok kurban uronyo sedia itu nyok karam mati dari kalau tak kurban mesti gapi ngampu tajak uro kiamat. Uronyo kaya na peng na harta tapi kriet han tak kurban harta kita nyok kepada fakir miskin hai tu mepa jo wap kriet han tak kurban kita nyok kriet han tak mang surga ke Nabi. Nepegali Rasulullah la yadkhulal jannata liman bakhilun, hantamang syurga Allah urang yang kerit walau kana zahidan, walau dia zuhud tidak suka kepada dunia, hana galak ke dunia ibadat tapi subhanallah subhanallah masyarakat karamati samping kerit sabah mau berhanggebi nyan urang kerit hantamang syurga. Menyamanan lagi tanya Bandung hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di rumahnya di dunia kata belum mata kata belum honda ngentaja siapkan bekal amal getanyo ngentaja u akhirat. Menyamanan di dunia getanyo kata pega tempat pega rumah pega istana siapkan amal umudiah getanyo ta pega istana di akhirat. Uta istana di akhirat nyam yo ditulis dalam kitab masjid yang tapoknyo hana gerileh li Allah menjadi kendaraan uro kiamat bawa tejak titian siratal mustaqim. Ya yang napeng masjid membutuhkan dana sedekah wakaf, beda harta sedekah dengan wakaf. Ijak celeng iku tatiak siripe ditulis manjaa bil hasanah falahu asyru amsalih siripe tama sedekah gebalah 10 menya wakaf. Nawakah keramik, nawakah semen, nawakah besar, kedayah, ke masjid, ke balai pengajian dan sebagainya.
Nebaya yum ya Allah apabila sudah menjadi mauquf kagepegak sabar bangunan nyan ili fahla kepada mauquf alih urung yang wakaf mulai hari itu hingga hari kiamat menyemenan harta wakafnya milik Allah bukan milik manusia kajak bakulah gop nai wakaf batil limang boh jak katanya rahaki cok batil nyan jiuh tadang tarom kenang binih kulah bekah batil wajib bayar nyan batil nyan milik Allah bukan milik manusia menyamanan tamang lam masjid nyo milik Allah harta wakaf haram cok harta milik masjid walau sabah cak tanah walau sini ane batil dalam lampuh masjid tabau belang yak putus dulu hukum dia haram dan berdosa. Urang gewakah jurung rojak ublang jamun hana surat bedah cuco bedah cer uronyo jajak pulang hukum ji haram dan berdosa urang cak pulang harta wakaf milik Allah itu dinamakan oleh Allah malun orang yang dilaknat oleh Allah di dalam neraka nyam beringat menyemenan mari kita yo tingkatkan amal ubudiah kepada Allah. Moto kata beliau dalam dunia, Honda kata beliau dalam dunia, siapkan kenderaanmu untuk di akhirat melalui titian surat al-mustaqim, melalui belang padang mahsyar yang begitu luas bertahun-tahun beribu-ribu tahun kita jalani, maka siapkan kenderaan itu sebelum hari terlambat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Demikian dan sekian moga-moga nafaedah pada pertemuan singkat kali ini yang kalun sampaikan yang betul daripada gure yang salah bangai kesilapan lidah ulun tuan sendiri. Yang pertama, getanya urang mukmin Allah kan menyatakan orang mukmin itu bahagia di dunia dan akhirat. Orang mukmin yang mau sembahyang di dalam sembahyangnya khusyuk karena Allah bukan karena yang lain. Yang kedua, orang mukmin yang mau memalingkan dirinya daripada perbuatan yang lalai kepada perbuatan yang diridai oleh Allah, insyaallah dia akan bahagia dunia dan akhirat. Maka jino tetamong dalam dua buah khutbah tegedina salah dan silap tungku peingat. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar. Ibadallah, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.